Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim, wa huwa ashabul qa'imin, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim fil khair, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-hadisul awwal wa an amirul mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab ibni Nufayl ibni Abd al-Uzza ibni Riyah ibni Abdullah ibni Qurt ibni Zarazah ibni Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib al-Qurashi al-Adawi radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yantibuha fa hijratuhu ila ma hajama ila ma hajara ilayhi muttafaqun ala sahihatihi rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Balqis Balqisbah al-Jufri al-Bukhari wa Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hujjaj ibn Muslim al-Husayni an-Naysabi radiyallahu anha fi kitabayhima lalladaynihumma asahul kutubi al-musannafah. Al-hadisul awal dan adapun hadis yang pertama dari bab tentang ikhlas dan juga bab tentang menghadirkan niat di dalam setiap amal-amal kita. Wa anna amirul mu'minin, dan hadis ini dari amirul mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab, yaitu Abi Hafsin Umar bin Khattab. Jadi istilah Amirul Mukminin itu mulai berlaku sejak zaman Sayyidina Umar. Abu Bakar As-Siddiq tidak disebut dengan Amirul Mukminin, tapi dia disebut dengan Khalifatul Rasulillah. Karena di masa Abu Bakar As-Siddiq belum begitu konsentrasi di dalam masalah kepemerintahan, dia lagi masih membenahi setelah wafatnya Nabi. Banyak orang-orang yang meninggalkan ajaran-ajaran Nabi. Zakat menurut mereka sebahagian itu hanya berlaku di zaman Nabi, tapi tidak di zaman sesudah itu selesai, sudah akhirnya diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tidak disebut Amirul Mukminin karena dia tidak memperhatikan masalah-masalah kepemerintahan. Nah, awal itu Amirul Mukminin adalah sejak zaman Umar bin Khattab. Ini kadang-kadang suka orang salah. Di dalam misalnya jadi Bilal pada saat tarawih. Pada saat tarawih kan suka nyebutin nama sahabat, sebutin kan? Ya, kan nyebutin. Ini kadang-kadang dia menyebutkan Amirul Mukminin Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, padahal tidak. Jadi kalau untuk Abu Bakar As-Siddiq tidak disebutkan Amirul Mukminin, ya. Tapi Amirul Mukminin ini mulai dari sejak Sayyidina Umar bin Khattab dan seterusnya. Nah, hadis ini dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufayl bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurtin bin Razah bin Adi bin Ka'ib bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi. Ini nama keturunan nasab daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada Umar bin Khattab. Ini salah satu sahabat di antara sahabat Nabi yang terdekat.
dan dia disebut Umar bin Khattab ini saking dekatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengisyaratkan, andai kata ada Nabi sesudah aku, kata Nabi Muhammad, maka yang pantas untuk menjadi Nabi adalah Umar bin Khattab. Apa Umar ini luar biasa. Di awal-awal dakwah Islam, Rasulullah pernah berdoa dan bermohon kepada Allah untuk minta kepada Allah agar salah satu di antara dua Umar masuk Islam. Karena pada zaman itu ada dua Umar yang mempunyai potensi yang luar biasa, punya peranan yang luar biasa, pengaruh yang luar biasa. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham, nama koyokannya Abu Jahal. Jadi ada namanya Umar bin Hisham, yaitu maksudnya Umar apa namanya Abu Jahal. Abu Jahal. Nah Umar ini dua-duanya dia adalah merupakan orang yang sangat disegani dan berpengaruh pada masa itu, muliakan dan kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua Umar ini. Nabi sempat meminta kepada aku, dan ternyata yang diberikan petunjuk hidayah adalah Umar bin Khattab yang masuk ke dalam Islam. Ternyata benar, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, dakwahnya luar biasa. Langsung tuh Umar bin Khattab bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau selama ini engkau berdakwah adalah sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah yang lain dan sangat hati-hati takut gitu, sekarang Umar bin Khattab sudah masuk bersama engkau ya Rasulullah, sudah ikut bersama dengan agamamu, sudah mengikuti ajaranmu, fasda bima'ud Umar, jangan takut-takut lagi katanya, sekarang Umar ada yang paling depan. Hebat ya? Jadi Umar bin Khattab, jadi dia pengen langsung di depan. Setelah itu dia kumpulkan orang di pada pasar. Kemudian Umar bilang gitu, ya ma'asyiral Quraisy, eh orang-orang Quraisy, dengarkan, saya ingin memberikan pengumuman kepada kalian gitu. Mulai saat ini ketahuilah bahwa saya Umar bin Khattab sudah mengikuti ajaran Muhammad Rasulullah. Ada apabila ada orang yang berani menghalangi dakwahnya Muhammad Rasulullah, berarti dia harus berhadapan dengan aku. Silakan halangi itu dakwahnya Muhammad Rasulullah. Kalau pengen anaknya jadi yatim, kalau pengen istrinya jadi apa? Umar bin Khattab, dia teriak di pasar, dikumpulin seperti itu. Emang orangnya ini jawara dia, masya Allah. Gak ada yang berani. Bahkan kata Nabi, jangankan manusia, setan aja takut malu-malu. Nabi yang bilang, kata Nabi, setan aja takut. Setan kalau ketemu Umar bin Khattab, baca ayat kursi. Saking apa nih? Saking takut, saya punya ada buku karangan Dr. Haikal tentang Umar bin Khattab, tebalnya luar biasa. Itu saking pernah dia ya. Pernah satu hari banjir, banjir luar biasa semua. Marah tuh Umar bin Khattab dengan banjir. Yang diomelin bukan orang, laut diomelin Umar. Ditancapin itu tongkatnya dia. Ditancapin tongkatnya, jangan sekali-kali selama aku masih ada, jangan sekali-kali banjir. Ditancapin, sampai sekarang ada banjir. Ya Allah, Kota Pinang banjir kan? Boleh pinjam tongkat itu. Nah ini Umar bin Khattab, hadis ini dari beliau, sahabat yang begitu dekat kepada Nabi Muhammad. Beliau ini matinya terbunuh. Umar bin Khattab masa pemerintahannya itu cukup lama, 10 tahun dia memegang jadi Amir Mukminin. Kalau Abu Bakar hanya 2 tahun. Nabi Muhammad meninggal tahun 11 Hijriah, digantikan dengan Abu Bakar. Abu Bakar meninggal tahun 13 Hijriah. Setelah itu diganti dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkuasa dia cukup lama, 10 tahun. 10 tahun dia berkuasa jadi Amir Mukminin. Dan meninggalnya dunia itu ketika sholat. Jadi ketika lagi sholat mau takbir berihram dibunuh, ditikam dia dengan 8 kali tikaman.
Umar bin Khattab, oleh salah seorang yang bernama Abu Dukuhah, orang Persia, saking bencinya sama Umar bin Khattab, dia ditusuk sampai meninggal dunia. Pada saat itu belum meninggal, jatuh lagi. Ketika jatuh pingsan, diangkat, dibawa ke rumah, kemudian Abdurrahman bin Auf, dia jadikan imam sementara. Karena khawatir keadaan Umar, kira-kira jamaah pada saat pergi begitu, paniknya. Paniknya luar biasa, sehingga akhirnya, tapi sholat harus dilakukan. Jadi kotoran yang Umar bin Khattab oleh anaknya, namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab menggotong dia dan lain sebagainya. Abdurrahman bin Auf sembahyang. Padahal sembahyang pada saat itu sembahyang subuh. Sembahyang subuh, afdalnya surahnya yang panjang. Sembahyang subuh itu, makanya subuh itu disebut namanya Quranul Fajr. Jadi mesti dibedain sembahyang yang lain sama sembahyang apa? Sembahyang subuh itu kalau bisa surahnya yang panjang, yang ada panjang. Nah disuruh Abdurrahman bin Auf dalam saking paniknya pada saat itu menggantikan dia sembahyang. Pada saat itu dia paling membaca surah yang paling terpendek pada saat itu. Yang dia baca surah Al-Asr dan surah Al-Kautsar. Wal Asri dan Inna A'tainakal Kautsar. Panjang atau pendek ini? Itu yang dibaca oleh saking mumpuninya takut bagaimana keadaan Umar. Umar dibawa, darah sudah mengalir semua segala macam. Dalam kondisi seperti itu, kalau dalam kita sudah sakaratul maut, sudah mau habis itu. Akhirnya Umar bin Khattab panggil anaknya yang bernama Abdullah bin Umar. Ya Abdullah, tahan sini. Kondisiku sudah payah, sudah tidak mungkin lagi menjalani ini perjalanan ini. Kelihatannya sudah dekat. Tolong engkau datang ke rumah Ummul Mukminin Siti Aisyah. Anaknya disuruh datang ke rumah Siti Aisyah, istrinya Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Tolong sampaikan salam dari aku kata Umar bin Khattab. Aku minta izin, bolehkah aku kalau aku meninggal dunia dikuburkan di samping kekasihku Muhammad Rasulullah? Itu yang diminta oleh Umar bin Khattab. Ketika dalam keadaan seperti itu, dia minta kepada anaknya, sampaikan salamku, minta kepada Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, Ummul Mukminin, bolehkah aku dikuburkan di sampingnya Nabi Muhammad. Kemudian berangkatlah ini, anaknya Abdullah bin Umar, sampai ke rumah Siti Aisyah, disampaikan dari itu hajatnya. Ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang yang beriman, istri Rasulullah, ayahku dalam keadaan sekarat, dia tidak berpisah apa-apa kecuali satu yang dia minta. Dia minta izin bolehkah dia dikuburkan di samping ini. Nabi Muhammad dikuburin di rumahnya. Dan di situ sudah terkubur Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ayahnya Siti Aisyah. Abu Bakar ini ayahnya Siti Aisyah. Dia sahabat dan dia mertuanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ketika datang minta izin begitu, apa kata Siti Aisyah? Ya Abdullah, demi Allah, aku tidak izinkan buat siapa-siapa untuk bisa kubur di sini, di rumah ini. Karena ini tempat sudah aku siapkan buat diriku, kata Siti Aisyah. Tidak boleh buat orang lain. Tapi karena yang meminta adalah orang yang aku kenal, yang aku tahu bagaimana dekatnya dia dengan suamiku, berjuang luar biasa dengan suamiku, maka aku rela ditinggalkan apa tidak dikuburkan di tempat ini, dan aku berikan buat dia untuk tempat di sini. Akhirnya diizinkan dia Umar bin Khattab untuk dikuburkan di sini. Sampaikan kepada ayah, aku izinkan dia di rumah ini. Pulang dia nyampein, sampaikan salam itu kepada Umar bin Khattab. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Andai kata engkau berikan dunia beserta aku, jauh lebih baik aku mendapatkan gembiranya, dapat gambar yang terbaik pada saat ini. Inilah gambar yang paling membuat aku bahagia, bisa dikuburkan di samping siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuburnya ada di samping kubur Nabi Muhammad, kubur Abu Bakar, kubur Umar bin Khattab, yang setiap saat selalu diziarahi oleh manusia. Semuanya datang, beruntung yang luar biasa ini Umar bin Khattab. Nah ini Umar bin Khattab, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Begitu luar biasanya, sampai-sampai di akhir hayatnya pun dia seperti. Nah, hadis ini kata Sayyidina Umar bin Khattab, sabitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu,
a'malu bin niyyah wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yaqihuha fa hijratuhu ila ma hadara ilayhi. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja diterimanya amal-amal itu binniyat, dengan sebab niat. Jadi hanya saja amal-amal ibadah kita itu semua akan diterima dengan sebab niat itu. Dengan sebab niat. Makanya niat ini di dalam semua kegiatan ibadah menjadi satu kewajiban di dalam niat. Salat tidak sah kalau tidak ada apa? Niat. Harus ada niat. Puasa harus ada niat. Haji harus ada niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi hanya sahnya, sahnya satu amal itu adalah tergantung daripada niat. Daripada niat sebahagian. Tidak sah sebagai kalau tidak ada niat. Yang jadi ikhtilaf dalam sembahyang itu, kalau niatnya empat mazhab semua sepakat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan bahwa niat di dalam sembahyang hukumnya wajib, semua sepakat. Yang berbeda pendapat adalah tentang lafaz niat, usulinya, paham? Yang berbeda adalah usulinya, bukan niatnya. Sebab antara niat dengan usuli sama nggak? Sama nggak? Ini beda. Usuli itu bukan niat, tapi lafaz niat, ucapan niat. Kalau yang namanya niat itu adalah qasdu syai muqtarinan bi fi'lihi wa ma'aluha fi qalbi. Yang namanya niat itu adalah qasdu syai, tujuan kepada sesuatu, menginginkan kepada sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, yang disertai dengan perbuatan, itu namanya niat. Bukan lafaz niat. Kalau usoli lafaz niat. Makanya usoli adanya di dalam sembahyang apa di luar sembahyang? Di dalam apa di luar? Dia adanya di luar. Yang berbeda pendapat tentang usuli, bukan niat. Imam Hanafi dan Imam Maliki bilang itu bid'ah, nggak boleh pakai usuli. Nggak ada tuh usuli dalam sembahyang. Yang ada niat. Kata Imam Hanafi, Imam Maliki. Kata Imam Hambali, niat wajib khususnya buat orang yang suka was-was hatinya. Hatinya susah untuk was-was, apa namanya was-was? Susah untuk menyatakan niat itu. Beda sama Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan yang namanya lafaz niat itu, usuli itu, hukumnya sunnah. Yang wajib apa ini? Niat. Kapan itu usuli? Qabla sholat, sebelum sembahyang. Kemudian niat adanya di mana? Di hati. Kapan niat itu sembahyang? Inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Itu niat menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Hambali, Imam Hanafi dan Maliki, justru niatnya itu sebelum takbir. Sebelum takbir ya. Sebelum takbir dia niat. Makanya ada orang yang sembahyang, maaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbiratul ihramnya pendek. Ada kan? Allahu Akbar. Kayaknya beda sama kita. Kalau kita kan banyak Allahu Akbar. Karena mereka itu berpegang kepada tiga mazhab menyatakan niat itu qabla takbir. Imam Syafi'i menyatakan bahwa niat itu adanya di takbiratul ihram. Jadi kita niat sembahyang itu pada saat takbiratul ihram. Allah harus ada apa? Harus ada niat di dalam hati kita. Allah, aku sembahyang fardu isya karena Allah.
Allah, antara Allah sampai Akbar, dia harus ada tuh niat itu. Harus ada tuh niat itu. Allah, aku sembahyang fardu maghrib karena Allah. Aku sembahyang fardu subuh karena Allah. Aku sembahyang fardu zuhur karena Allah. Hati yang ngomong. Mulut kita ngapain? Mulut kita ngapain? Mulut kita takbir, hati kita. Ini Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Di dalam sembahyang berjamaah beda lagi. Kalau sembahyang sendiri, niatnya aku sembahyang fardu maghrib karena Allah, jadi. Tapi kalau dia sembahyang berjamaah, sembahyang berjamaah itu dua syarat. Ada imam, ada makmum. Ada imam, ada. Ini namanya berjamaah. Ada imam, ada makmum. Jumlah makmum enggak jadi ukuran. Imam satu, makmum satu, berjamaah dua. Imam satu, makmum sepuluh. Imam satu, makmum seratus. Jadi tidak jadi ukur untuk jadi jumlah. Tapi memang semakin banyak makmum yang ikut bersembahyang, maka semakin berkah itu sembahyang. Paling mantap. Semakin banyak makmumnya, maka semakin baik itu kadar kualitas apa sembahyang berjamaah itu. Beda sama sholat jenazah. Kalau jenazah ukurannya bukan makmum, tapi yang jadi ukuran apa nih? Safnya. Makanya kalau ada orang yang bayangin jenazah misalnya, yang dibayangin hanya 5 orang. Yang dibayangin jenazah hanya 5 orang. Nah, itu jangan dijadiin satu sok. Makmumnya tuh jangan dijadiin apa? Satu sok, tapi dibikin 2 atau 3 sok. Karena ukurannya sok. Semakin banyak sok yang menyolatkan jenazah, semakin baik buat ilmu. Beda sama jamaah makmum. Ini kalau sembahyang fardu. Nah, kalau dia sembahyang berjamaah, niat buat seorang makmum, wajib hukumnya makmum dalam niatnya harus menambahkan kata apa? Makmum. Wajib hukumnya buat makmum. Kalau dia sembahyang berjamaah, Allah, aku sembahyang fardu maghrib makmuman. Buat siapa? Buat siapa? Buat makmum. Wajib. Kalau dia tidak menyebutkan makmuman, walaupun dia ikut, rukunnya ikut, sujudnya ikut, semuanya ikut, maka dia tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Dia terkategori termasuk sembahyang munfaridah sendiri. Padahal berjamaah. Berjamaah. Cuman karena tidak ada apanya. Tidak ada kata makmumannya. Buat makmum menambahkan kata makmuman wajib. Tapi buat imam mengatakan kata imaman itu sunnah saja. Buat imam mengatakan imaman sunnah saja. Dalam sembahyang yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, usolli fardhu maghrib fi salasa raka'atin ada'an imaman. Nyebutin imaman ini sunnah. Tapi kalau buat makmum nyebutin makmuman ini wajib. Nah, buat dia nyebutin imaman sunnah. Satu berjamaahnya sah, walaupun imam tidak menyebutkan imaman sah, karena dia hukumnya apa? Sunnah. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau imam tidak menyebutkan imaman, maka dia sah berjamaahnya, tapi dia terkategori terhitung sembahyangnya sendiri buat imamnya, bukan buat siapa? Kalau buat makmum dapat dia berjamaah makmuman, kecuali sembahyang Jumat. Kalau sembahyang Jumat, maka imam wajib mengatakan imaman. Buat sembahyang apa? Jumat. Buat sembahyang Jumat, buat imam menyebutkan imaman wajib hukumnya. Tapi buat makmum, sembahyang apa saja selama dia berjamaah, maka dia wajib menyebutkan makmuman. Buat sembahyangnya makmuman. Gimana niatnya? Innamal a'malu binniyat. Jangan sampai amal yang sudah kita kerjakan ini rusak hanya karena niat kita. Itu masalah niat di dalam sembahyang. Puasa ada niatnya.
Bahkan kemarin dijelasin fi kulli lailah, tiap malam orang harus niat kalau dia puasa wajib. Niatnya malam. Kalau puasa wajib itu ada puasa Ramadan, puasa apa lagi? Puasa nazar, puasa apa lagi? Qadha. Itu wajib tuh kita. Niatnya kapan? Malam. Enggak boleh kita niatnya siang. Kalau puasa sunnah boleh siang, tapi kalau puasa wajib harus malam. Dan setiap hari harus niat. Kalau dia tidak niat, tidak sah puasa. Boleh enggak kita puasa niatnya untuk kita rapel 2 tahun? Sebulan. Satu bulan boleh. Satu yang memperbolehkan Imam Malik. Yang memperbolehkan untuk satu bulan penuh dibolehkan. Nah, bisa dihadapi, boleh itu mengikhtiarkan kata beliau. Takut-takut nanti di tengah jalan kita lupa apa? Lupa niat. Nah, dari awal boleh kita niat untuk satu bulan. Paham ya? Takut-takut nanti di tengah jalan lupa, udah ketolongan sama yang niat yang awal. Ya, takut dia lupa. Haji, apalagi haji. Dia punya tempat khusus. Kalau sembahyang, puasa enggak, tempatnya tetap di hati. Udah mau dibaca di mana aja boleh. Sembahyang mau di mana aja, kita yang penting niatnya itu ada di mana? Di hati. Beda dengan haji. Kalau haji niatnya bukan hanya di hati, tapi tempatnya harus khusus. Niat haji, niat umrah, tempatnya harus khusus. Ini yang disebut dengan miqat. Kalau orang yang pernah haji pasti tahu yang namanya miqat. Miqatnya ada dua, ada miqat zamani, ada miqat makani. Miqat makani tempat niat, miqat zamani waktu niat. Zaman, waktu maksudnya. Tapi miqat makani tempat. Misalnya ada yang pernah dengar istilah bir ali, pernah dengar kan? Nah, itu bir ali kalau kita lagi berangkat umroh, kita berangkat haji, ada tani, ada ziarah, itu namanya tempat-tempat miqat. Kalau ada orang pengen berangkat melaksanakan ibadah haji atau dia mau melaksanakan ibadah umroh, kemudian dia tidak mampir ke bir ali, tidak niat di situ, maka dia kena dam. Namanya tarkul miqat, meninggalkan miqat. Niatnya mesti dibaca di tempat itu. Niatnya rukun haji, niatnya rukun umroh, tapi membaca di tempat yang sudah ditentukan, namanya wajib haji atau wajib umroh. Dalam haji ada istilah rukun haji, ada wajib haji. Tapi dalam sholat, dalam puasa, pengertian rukun sholat sama wajib sholat sama, dia-dia juga. Rukun puasa sama wajib puasa, dia-dia juga. Tapi dalam istilah haji, rukun haji sama wajib haji beda. Kalau rukun haji adalah amalan-amalan yang dilakukan di dalam waktu haji yang tidak boleh tidak dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka tidak sah hajinya. Dan dia tidak boleh diganti dengan orang lain dan tidak bisa dibayar dengan dam. Itu rukun namanya. Saya ulangi. Di dalam haji ada rukun haji, ada wajib haji. Bedanya. Tapi kalau di dalam ibadah yang lain, wajib haji sama rukun sholat sama wajib sholat sama enggak? Sama, dia juga tuh. Fardu sholat, rukun sholat, wajib sholat sama. Zakat, rukun zakat, fardu zakat, wajib zakat sama. Wajib puasa, rukun puasa, fardu puasa sama, dia juga isinya. Tapi kalau haji, pengertian rukun dan wajib berbeda. Pengertian rukun di dalam ibadah haji, amalan yang dilakukan di dalam ibadah haji yang tidak sah apabila ditinggalkan dan tidak bisa digantikan dengan orang lain dan juga tidak bisa diganti dengan bayar dam atau bayar denda. Mana contohnya? Ihram, niat. Mana lagi contohnya? Tawaf. Mana contohnya lagi? Rukun, wukuf. Mana contohnya lagi? Sa'i. Ini namanya rukun-rukun haji.
Sesakit apapun dia, separah apapun dia, kalau dia mau berangkat haji, maka tetap dia wajib harus ikut apa? Ikut ibadah Arafah. Harus ikut ibadah Arafah. Kalau enggak, enggak bisa. Kalau sakit dia, pakai ambulan. Wukufnya, namanya safari wukuf. Tawaf, enggak boleh digantiin. Ah, saya capek nih, gantiin aja mau orang. Dasar. Itu namanya wukuf. Beda sama wajib haji. Kalau wajib haji, amalan dalam ibadah haji yang apabila ditinggalkan sah, tetap sah di hajinya, tapi harus diganti dengan orang lain atau pakai bayar dah. Mana contohnya? Melontar itu tetap rukun haji, tapi wajib haji. Misalnya kita sakit, nggak bisa kita melontar, boleh digantikan, itu wajib satu lontarnya. Kita nggak melontar, tapi digantikan mau orang, itu boleh. Beda sama rukun, ya. Nah, niat begitu pentingnya, sampai-sampai Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, ya. Innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan hanya saatnya apa-apa yang diperoleh bagi semua orang, bagi setiap orang itu manawa, tergantung daripada niatnya. Apa saja yang dia lakukan, apa saja yang akan kembali kepada dia hasil pekerjaannya itu tergantung daripada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang adalah hijrahnya itu dia niat karena Allah dan karena Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, yusibuha, dan untuk mendapatkan dunia, al-imro'atin, atau adalah orang yang hijrahnya itu karena untuk mencari perempuan, yang kihuha, dan akan menikahkan perempuan itu, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu akan memperoleh apa yang dia niatkan. Ini hadis asbabul wurudnya. Asbabul wurud, ada istilah, ada asbabul wurud, ada asbabul nuzul. Kalau asbabul nuzul itu sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Sebab-sebab turunnya Al-Qur'an itu namanya asbabul nuzul. Kalau asbabul wurud adalah sebab-sebab turunnya hadis. Sebabnya apa ini hadis keluar nih kayak begini? Nah, ini sebabnya ini hadis keluar karena pada saat itu hijrah, mau hijrah. Hijrah itu pindahnya Nabi beserta para sahabat dari kota Mekah menuju kota Madinah. Pindahnya Nabi dan para sahabat dari kota Mekah menuju kota Madinah namanya hijrah. Nah, ada di antara sahabat-sahabat orang yang pada saat itu ikut hijrah, tujuannya masing-masing, macam-macam niatnya. Ada seorang anak muda, dia pengen hijrah karena dia pengen melamar perempuan. Kata perempuannya namanya Umul Qais. Kalau kamu pengen melamar dan pengen jadi suamiku, ikut dulu no hijrah. Paham kan maksudnya? Jadi dia ikut hijrah karena lamaran pengen apa? Pengen kawin. Terus kalau dia gak ikut gak dapet nih, makanya terpaksa dia ngapain? Ikut hijrah. Tujuannya adalah untuk itu. Diceritakan hari ini kepada Nabi, Nabi turunkan ini hadis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua tergantung daripada niatnya. Apa yang dilakukan oleh orang itu niatnya, itulah yang dia akan peroleh nanti. Kalau dia hijrah karena Allah dan karena Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dan kecintaan dari Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrah karena dunia, wa yusibuha, karena ingin mencari dunia dan untuk mendapatkan dunia. Sebab ada orang juga pergi ke sana mau datang. Kita ikut aja hijrah sama. Emang kenapa? Karena datang di sana
kita baru datang kita. Nah, berarti dia hijrahnya karena apa? Kata Nabi, barang siapa yang hijrahnya itu di dunia karena dunia, wa yusibuha dan ingin mencari dunia, maka dapatlah dia apa yang diniatkan seperti itu. Semuanya tergantung apa? Niat kita. Kayak kita datang ke sini, niatnya mau apa? Bukan mau haji. Semua tergantung itu. Baik niat kita, baik dapat itu. Tapi jelek niat kita, jelek dapat itu. Kemarin kita udah bahas, ada pekerjaan akhirat, tapi karena salah niat, bukan dapat pahala, malah dapat apa? Ada sementara pekerjaan dunia, tapi karena niatnya baik, malah dapat apa? Nah, kayak kita dapat. Kita datang ke tempat ini, tapi niatnya bukan karena Allah, itu yang kita dapetin. Ujub misalnya, pengen merasa bangga diri kita karena hadir ke pengajian, supaya orang pada bilang kita orang yang tukang apa? Ngaji. Gitu. Misalnya tujuannya kayak begitu, ya. Ada tujuannya karena memang gak enak, habis ditutup mulut sama pengurus, suruh ngaji. Ada tuh yang begitu, ada yang karena riak, pengen dipuji sama orang. Semua tergantung daripada niat kita. Semua tergantung daripada niat kita. Baik niat kita, baik. Bahkan kata Nabi dalam satu hadis, apabila kita punya niat baik, kemudian kita tidak kerjakan niat itu, kita masih dapat pahala karena sebabnya. Kalau niat baik, contoh kita pulang ngaji, belum tidur, mau istirahat tidur, ntar malam belum bangun ngaji, bagus nggak? Ini niat bagus nggak? Ntar malam belum bangun ngaji, pulang tidur istirahat, pulas. Ulas, mereka mau azan subuh tuh bukan? Sebanyak tahajud kan? Dapat tuh pahala wala tidak tangga. Walaupun dia tidak kerjain, Allah berikan wahidah tangga satu pahala yang sempurna buat dia, karena ada apa nih? Ada niat. Padahal tak kerjain. Apabila dia kerjain, maka Allah akan tambahkan itu pahala. Satu bisa jadi 10, 10 bisa jadi 70 nilainya, 70 bisa jadi 100. Wallahu yudha'ibu man yasha. Bahkan Allah bisa lipat gandakan berlipat-lipat kalau dia kerjain. Niat baik, dia tak kerjain masih dapat apa? Oke, banyakin niat aja. Beda sama niat kejelekan. Kalau niat maksiat, kemudian dia tidak kerjakan, Allah tidak langsung berikan kejahatan dosa sama dia. Ini bedanya nih. Ntar nih ada yang niat terpulang haji nih. Jadi kemana-mana ya. Ntar jam 10 lebih di pos. Ngapain? Kita bikin majlis lagi. Majlis 4 orang. Ini kan gitu udah rapi majlis nih. Ntar jam 10 ya, paling lambat jam 11 dah. Nah jam 11 tungguin lo. Gimana? Ngapain? Kita bikin majlis. Majlis 4 orang. Enggak. Majlis 4 orang paham kan? Hati ya gitu tuh. Ini niat baik apa jelek? Baik. Hah? Baik apa jelek? Jelek. Ketika pada saat itu kita gak kerjain, maka Allah tidak tercatat buat dia dalam satu dosa. Allah gak catat tuh sama dia. Padahal tadi kalau niat baik dicatat kan? Dicatat tuh. Tapi Allah pada saat tadi ada orang mau mengerjakan punya niat, entar malam belum nyolong ayam, nggak jadi nyolong ayam,
malah justru dia mendapatkan nilai pahala karena meninggalkan niat jahatnya itu. Niat jahatnya enggak ditulis sama Allah. Niat jahatnya seharusnya kalau mau adil menurut kita nih. Lagi tadi aja niat baik dibahas pahala, kalau begitu yang niat jahat harus dikasih apa? Dosa dong satu, biar adil. Enggak, Allah enggak. Saking murahnya Allah, Allah enggak tulis tuh dia. Tinggal dilihat, ternyata dia ngerjain. Pada saat dia ngerjain pun kata Nabi Muhammad, itu juga enggak langsung ditulis sama malaikat. Paham gak nih? Dia niat jelek, dia kerjain, itu gak langsung dicatat sama malaikat. Dikasih jeda dulu waktu dia mau istighfar kan? Dia mau minta, mau tobat kan? Sebab ada orang yang melakukan perbuatan maksiat langsung sontak. Astagfirullahaladzim, kenapa mau ngelakuin ini? Dihapus dosa itu dengan istighfar. Likul lidain dawa wa dawa uzunuh al istighfar. Jadi yang bisa menghapus dosa kita adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Nggak jadi itu ditulis niat. Jadi niat itu harus memperbanyak niat kebaikan. Makanya kemarin saya sampaikan, kita datang ke sini jangan sekedar kita niat ngapain ngaji aja, tapi kita niat pertama, kita niat mensyukuri nikmat sehat. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah kasih sehat. Saya niat, saya pengen manfaatin sehat ini buat kebaikan ya Allah. Saya pengen hadir ke majlis ilmu, saya pengen hadir ke majlis itu. Itu niat sehat, mensyukuri nikmat sehat. Banyak orang yang sehat gak ngaji, ada gak? Orang yang sehat gak sembahyang, ada gak? Ini kita bersyukuri itu Pak, nikmat sehat. Banyak orang dikasih nikmat sehat, tapi dikunci pintu hidayahnya oleh Allah. Dikasih nikmat sehat sama Allah, tapi dikunci pintu hidayahnya oleh Allah. Masya Allah, kita beruntung. Udah dikasih nikmat sehat, Allah bukain pintu hidayah kita. Bisa melangkah ke tempat-tempat yang baik. Ini tempat duduknya kita, kumpulnya kita. Bukan satu pekerjaan kegiatan yang tidak bermakna. Nanti ketemu di hadis-hadis ini betapa besarnya orang yang duduk dalam majelis yang seperti ini. 700 malaikat berdoa, berkumpul di atas masjid ini, berkumpul dan berdoa mereka agar orang yang duduk di majelis ilmu diampuni dosa. Dalam hadis, langkah kita ke tempat majlis ini belum ngaji, kita baru jalan saja. Pada saat kita keluar dari rumah, nggak ada tujuan kecuali menuntut ilmu. Allah udah utus dua malaikat, satu buat jagain rumah, satu buat mengiringi kita pergi dan pulang. Udah ngaji belum? Masuk. Tadi sebayang isya, sebayang maghrib kita berdoa. Di antara doa yang panjang, kita baca doa, tambahin, ya Allah, panjangkan umurku sampai isya, agar aku bisa beribadah di waktu isya. Selesai sembahyang isya, ya Allah, panjangkan umurku sampai subuh, ya Allah, agar aku bisa sembahyang di waktu subuh. Selesai kita sembahyang subuh, ya Allah, panjangkan umurku sampai zuhur, agar aku bisa sembahyang di waktu zuhur. Begitu seterusnya, banyak orang yang bisa sembahyang isya tapi tidak bisa sembahyang subuh. Ada? Banyak orang yang bisa sembahyang subuh tapi enggak bisa sembahyang zuhur dan lain sebagainya. Nah, kita minta niat itu semua tergantung daripada niat kita. Supaya dalam satu majlis ini banyak niatnya, berarti banyak kebaikan yang buat kita. Niat menuntut ilmu, niat mensyukuri nikmat sehat, nikmat mensyukuri nikmat akal, juga kita niat untuk bisa bersilaturahmi. Bisa jadi rumah kita deketan satu RT, tapi kan masing-masing sibuk. Iya kan? Ada yang kerja, ada yang dagang, kadang-kadang nggak pernah ketemu. Alhamdulillah dengan sebab pengajian jadi apa? Jadi niat silaturahmi. Berapa banyak kita udah mendapatkan kebaikan? Jangan satu niat.
innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imanin, tergantung semua daripada niat. Muttafaqun ala shahihatihi, dan disepakati ini kesahihannya ini hadis oleh siapa nih disepakatinya ini hadis kesahihannya? Rawahu Imam al-Muhaddisi, diriwayatkan ini hadis Imam al-Muhaddisi oleh dua imam ahli hadis yang bernama siapa dia? Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim bin Muhirah bin Bardizbah al-Ju'fiyu al-Bukhari. Ini yang disebut dengan Imam Bukhari. Namanya panjang. Jadi disepakati ini kesahihannya yang namanya kitab ini oleh siapa? Oleh dua imam. Yang pertama oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari wafat tahun 2060. 2256 Hijriah. Imam Bukhari, beliau muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Bukhari hafalan hadisnya enggak diragukan, enggak banyak sih, katanya situna mi'a situna sita mi'a alfu hadis, 600 ribu hadis dia hafal. Kalau kita berapa hadis? Makanya dia dibilang mati belum level-level ahli-ahli hadis itu macam-macam tuh. Ada yang namanya muslim, ada yang namanya hafiz. Ini kayak ini al-imamul hafiz al-faqih Abi Zalakiyya Muhyiddin Yahya An-Nawawi, dia dapat julukan namanya al-hafiz, hafiz. Untuk bisa mendapatkan kitab hafiz ini, orang yang hafal hadis itu dapat titel hafiz minimal 300 ribu dia harus hafal. Imam Nawawi 300 ribu. Lalu dia dapat gelar ke Imam al-Hafiz. Mendapatkan gelar itu. Nah kalau Imam Nawawi 600 ribu dia dapat hafal. Kemudian dia kumpulkan, dia ringkas, dia bikin satu kitab yang namanya Sahihul Bukhari. Ada namanya kitab Sahihul Bukhari. Isinya hanya 7275 hadis. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, namanya Sahihul Bukhari, semua sepakat ulama-ulama, hadis-hadis yang ada di dalam kitab Sahihul Bukhari itu semuanya adalah sahih hadisnya. Semua hadis yang ada di dalam kitab Sahihul Bukhari adalah sahih semua. Tapi semua juga sepakat bahwa semua isi kitab dari hadis di dalam kitab Sahihul Bukhari adalah sahih, tapi tidak semua hadis yang sahih ada di dalam kitab Bukhari. Masih banyak lagi kitab yang sahih. Ya, satu, yang meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Yang kedua, wa Abu Husain Muslim Al-Hujjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi, yaitu yang dikenal dengan Imam Muslim. Jadi dua muttafaqun alaih yang dimaksud disepakati hadis ini oleh dua imam hadis ini oleh siapa? Oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau udah ini yang disepakati, udah bisa dijadikan dalil hujjah dan lain sebagainya karena kesahihannya. Satu, al-hadis usani, dan hadis yang kedua, wa an ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu Zaisul Ka'bah fa idza kanu bi baytala min al-ardi yughsalu bi awwalihim wa akhirihim. Qala qultu ya Rasulullah kaifa yughsalu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim asraqur rum wa man laysa minhum. Qala yughsalu bi awwalihim wa akhirihim summa yab'asuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih, hadza lafzul Bukhari radhiyallahu anha. Hadis dari Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dari Siti Aisyah istri Nabi. Qala, berkata ini Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kata Siti Aisyah, Rasulullah pernah bersabda, yang Zuzaizul Ka'bah nanti akan ada sekelompok pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Nabi bilang, nanti akan ada orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Yang Zuzaizul Ka'bah fa'isahkan lebih baik da'amin dan abdi. Dan maka apabila kalau mereka semua itu sudah berada di sebuah tanah lapang, kaum yang akan menghancurkan Ka'bah ini, kemudian mereka ada di dalam satu tanah lapang, yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka Allah akan binasakan mereka dari barisan yang paling awal sampai barisan paling akhir, dari barisan paling depan sampai barisan paling belakang. Kata Nabi lagi cerita nih, masih Siti Aisyah, nanti akan ada sekelompok pasukan yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Apabila ada orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian dia datang dan dia sampai di satu tanah lapang pengen hancurin Ka'bah, maka Allah akan turunkan itu azab buat mereka. Yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka akan dibinasakan semua oleh Allah dari barisan paling depan sampai akhir. Berarti semuanya kena. Kena enggak semuanya? Semua kena tuh dari awal sampai akhir, semua akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian bertanya Siti Aisyah ketika mendengar itu. Qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa yusaku bi awwalihi wa akhirihi? Wahai Rasulullah, bagaimana kok bisa semuanya kena? Kena musibah ini, kena dibinasakan dari yang paling depan sampai paling belakang, semuanya kena. Padahal wa fihi aswaquhum wa man laysa minhum. Padahal kan di antara mereka ada juga bukan orang yang pasukan itu. Ada juga yang pengen belajar di pasar, kebetulan ada di situ. Paham kan maksudnya? Ada juga ada orang yang wa man laysa minhum, dia bukan daripada kelompok pasukan itu. Kok kena juga sih musibah itu? Kok kena juga sih binasa itu? Karena dibinasainnya semuanya kan? Semua kena. Padahal dia bukan anggota pasukan yang menghancurkan. Padahal dia pas banget kan di situ, padahal tujuannya pengen ke mana? Pengen ke bahasa. Padahal tujuannya pengen ke ziarah. Kena semua tuh kata Nabi, semua. Semuanya kena. Siti Aisyah nanya, kok bisa begitu ya Rasulullah? Padahal dia orang yang baik-baik. Qala, Nabi jawab. Apa kata Nabi? Yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Benar, akan dibinasakan tuh semuanya, termasuk orang-orang yang pengen ke pasar tadi. Semuanya akan dibinasakan dari awal dan akhirnya. Summa yang asuna ala niyatihim, kemudian nanti fi yaumil qiyamah akan dibangkitkan oleh Allah, dia tergantung daripada niat masing-masingnya. Paham kan maksudnya? Semua sebab Allah dibinasain, semua akan dibinasain. Semenang berarti kan mati nih semuanya. Padahal di situ bukan anggota dia. Padahal di situ dia tujuannya pengen dagang, pengen ke pasar. Kok mati juga? Iya, semuanya mati. Kalau Allah sudah turunkan itu, semuanya kena. Tapi nanti wahyu asuna yaumul qiyamah, dibangkitkan pada hari kiamat. Ketika dibangkitkan pada hari kiamat, semuanya tergantung apa nih? Nah, bisa akhir niatnya tergantung niatnya itu. Kayak orang kalau udah kena musibah bencana, kira-kira semuanya kena. Yang maksiat kena, yang ibadah semuanya kena, rombongan semuanya kena. Lalu bagaimana? Jadi yumasuna yaumal qiyamah ala niyatihim, mereka akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Tergantung dari apa ya, niat. Tergantung daripada niatnya nanti di hari kiamat. Allah tak salah itu. Ya, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang ini semuanya tergantunglah dia semuanya. Ketika musibah itu terjadi, padahal ada orang yang berbuat maksiat misalnya. Kan kadang-kadang ada orang yang berbuat maksiat dibilangin galakan dia. Yang kita bilangin ini galakan dia, ada nggak? Kita bilangin baik-baik, lu jangan pakai nasihatin gua. Ini gua main judi, duit gua. Yang kalah gua. Emang ada urusan sama lu? Kita bilangin, dijawab begini.
yang mabuk kuat, yang minum dua. Emang ada urusan apa malu? Tuh, galakan dia kan. Padahal kan kita bilang, iya benar sih, yang mabuk lu, duit-duit lu, yang judi lu, duit-duit lu, yang zina lu, lu yang tentang dosanya. Cuman masalahnya judi, zina, minum, semuanya maksiat. Kalau ini didiamkan, entar Allah marah, Allah murka. Ketika Allah murka, Allah turunin di azab, hancur di kampung. Kan yang mati bukan lu doang. Betul kan? Yang mati kan bukan lu doang, kita kena juga. Nah, kita kalau seandainya itu terjadi, ini dari mati kita benar, tapi yum asuna ala niyati. Tergantung dari apa nih? Niatnya nanti Allah akan pisah nanti. Oh, ini orang yang baik. Oh, ini orang yang tidak baik. Kepisahkan itu. Al hadis sadis. Mudah-mudahan dua hadis ini ada manfaat. Amin. Al Fatihah. Yeah.